Oke teman-teman ya, kita sudah sampai. Waduh, ternyata ini teman-teman ya. Waduh, pom bensin yang ini ya, yang kebakar adalah pom bensin teman-teman. Oke, yang kebakar adalah pom bensin. Kita kasih padam semua. Oke, halo semua, Senovan dari Event Big Game. Di video ini kita bermain game GTA 5 ya teman-teman. Oke, untuk episode kali ini ya, kita akan menggunakan karakternya dari pemadam kebakaran Los Santos ya teman-teman. Kayak gitu, karena di episode sebelumnya itu ada yang request bang, tolong jadi pemadam kebakaran lagi karena sudah lama nggak pakai karakter dari pemadam kebakaran ya. Oke, kali ini kita akan bikinkan untuk videonya teman-teman ya. Dan hari ini ya ceritanya ya, seperti biasa kita akan bertugas sebagai pemadam kebakaran kota Los Santos, dan nanti kita akan coba membantu ini teman-teman ya, membantu segala bentuk dari keluhan-keluhan masyarakat ya teman-teman. Jadi pemadam kebakaran ini enggak hanya memadamkan api, tetapi juga ini teman-teman ya, membantu masyarakat ya, contohnya seperti menyelamatkan warga yang dalam bahaya teman-teman ya, kayak gitu. Entah itu ada tabrakan, entah itu ada apa kayak gitu teman-teman ya, seperti itu. Karena itu juga merupakan tugas dan kewajiban dari seorang pemadam kebakaran teman-teman ya, kayak gitu. Sip, di episode sebelumnya teman-teman ya, kita sudah melakukan penjelajahan ke dasar laut ya bersama dengan pasukan marinir TNI AL teman-teman ya. Untuk nanti link videonya tak kasih di deskripsi di bawah, atau nanti tak kasih card di pojok kanan atas ya. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe atau baru aja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan bantu juga untuk like-nya teman-teman. Channel Fan Bikin itu uploadnya setiap hari teman-teman ya, untuk jamnya habis maghrib kayak biasanya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk episode kali ini. Oke ya teman-teman ya, kita sudah berada dalam gamenya ya, game GTA 5 bersama dengan pasukan pemadam kebakaran Los Santos ya teman-teman. Dan hari ini posisi sekarang berada di markas pemadam kebakaran Los Santos ya teman-teman. Nanti kita akan coba tunggu dulu di sini teman-teman ya, karena biasanya itu pemadam kebakaran itu ini ya teman-teman ya, jarang melakukan patroli, tetapi dia menunggu di markas. Nanti kalau ada panggilan, nanti akan kita menuju ke lokasi secepat kilat teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah ini kita coba dulu review dulu di sini ada siapa saja teman-teman ya. Nah ini ada, ini teman-teman, ini ada rekan kerjaku ini ya, sedang santai-santai, yang satunya sedang mainan HP teman-teman ya, karena belum ada panggilan tugas ya. Ini sedang apa ini bapak ini? Oh kayaknya ini mobil yang diparkir di sini rusak teman-teman ya, terkena kebocoran oli kali ya, karena di situ ada item-itemnya teman-teman, sedang diperiksa itu ya. Oke, kita coba keluar dulu. Nah di sini ada mobil pemadam kebakaran, kita keluar lagi. Nah di sini juga ada dua orang ya, santai-santai teman-teman ya, karena masih belum ada panggilan tugas seperti itu. Nanti untuk mobilku ini ya, tak parkir di sini teman-teman, yang ada benderanya merah putih di sana ya. Oke, kita sambil tunggu saja teman-teman ya, kalau nanti ada panggilan langsung saja kita akan menuju ke tempat tersebut secara cepat ya teman-teman, seperti itu. Waduh, ada apa ini, kok ada merah-merah di situ teman-teman? Dikejar sama anggota pemadam kebakaran. Ada apa ini? Waduh. Wah, udah kabur teman. Wah, itu udah kabur. Kita panggilin aja ya. Kita panggilin. Ah, nggak bisa teman. Bentar. Oh, itu. Wah, ada dua. Waduh. Oke teman ya. Ini kita sambil menunggu ini teman. Menunggu panggilan tugas pemadam kebakaran, ini malah ada penjahat berkeliaran teman-teman ya. Waduh, ditindas teman. Ditindas aku. Ini pelakunya ibu-ibu. Aduh, bentar, aku bawa pisau ya kayaknya. Angkat tangan. Aduh, gak kena. Waduh, pak kejar pak, kejar pak. Tuh. Kena. Angkat tangan. Oke, tertangkap teman-teman. Waduh, ini harusnya tugasnya polisi teman-teman ya, kita bukan polisi, ini pemadam kebakaran tapi ngurusin penjahat teman-teman ya. Pak, tangkap pak. Oke, kita ini mau tugas sebagai damkar malah nangkap maling teman-teman ya. Oke, kita panggilin. Itu mau kemana itu? Oke, tolong dijemput, tolong. Ah, ini nih yang menjemput ternyata ini ya. Pak Propos itu pak. Oke, kita balik lagi ke markas teman ya, karena kita pemadam kebakaran ini malah ngurusin penjahat teman ya. Kita balik lagi ke markas. Bentar. Ayo pak, lari pak. Kita balik lagi ke markas ya teman. Oke teman ya, kita dapat panggilan tugas pemadam kebakaran ya, tepat sekali teman. Ada apa ini?
Vehicle fire. Oh, ada ini teman ya. Ada mobil yang terbakar ini ya. Kita harus cepat. Oke, kita harus cepat. Kita harus cepat. Ada mobil yang terbakar, teman. Oke, kita menuju ke lokasi dengan secepat kilat ya. Oke, kita belok kanan, lampu merah, kita terobos saja. Kita belok kiri, jalan terus. Oke, hampir sampai. Wow, ini, waduh. Ini mobilnya, terbakar. Oke, kita coba padamin, teman-teman ya. Oke, mantap. Ini mobilnya terbakar ya. Oke, aman, apinya aman. Ternyata apinya cukup kecil, teman-teman. Oke, siap. Udah. Oke ya, tadi apinya sempat gak muncul, teman-teman ya. Ternyata kita harus agak mendekat baru apinya kelihatan, teman-teman. Oke, turun dulu, kita turun. Ini mobil siapa ini, teman-teman ya? Ini kok nggak ada yang punya ini mobilnya nih. Oke, kita akan panggilin anggota derek di sub ya, teman-teman ya. Biar di derek. Oke, tolong anggota derek di sub. Loh, sudah hilang, teman-teman ya. Pak di subnya cepat sekali, teman-teman. Padahal baru minta bantuan, sudah hilang itu mobilnya, teman-teman. Oke, kita naik mobil lagi. Ayo. Anggota naik. Anggota. Oke, teman-teman ya. Kita sambil jalan aja kali ya. Guys, kita sambil jalan aja, teman-teman, kayak gitu. Oke, teman-teman ya, kita dapat panggilan tugas ya. Kita terima dulu. Ada apa ini, teman-teman? Ada struktur fire. Oke. Ini ada yang kebakar lagi, teman-teman. Tempatnya di mana nih? Waduh, tempatnya ada di desa, teman-teman ya. Waduh, sangat gila sekali ini. Apa di desa nggak ada pemadam kebakaran ya, teman-teman ya? Ini apa manggilnya sampai kota Los Santos, teman-teman. Oke, kita akan segera menuju ke lokasi dengan cepat ya, teman-teman ya, karena ini sangat berbahaya sekali, teman-teman. Tempatnya ada di desa sana ya. Kita ngebut. Oke, hampir aja kita nabrak, teman-teman. Oke ya, kita akan coba langsung teleport saja. Aduh, kita nabrak. Kita akan segera teleport saja ke sana, teman-teman ya, karena lokasinya ini sangat jauh sekali, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kita sudah sampai. Waduh, ternyata ini, teman-teman ya. Waduh, pom bensin yang ini ya, yang kebakar adalah pom bensin, teman-teman. Oke, yang kebakar adalah pom bensin. Kita kasih padam semua. Waduh, bentar. Kita minta backup, teman-teman ya. Kita minta backup. Oke, kita minta ini, teman-teman ya. Kita minta pemadam kebakaran, teman-teman ya. Oke, fire truck. Oke, kita minta bantuan fire truck sama ini mobil pemadam kebakaran juga. Oke, teman-teman ya, itu kita siram dulu pakai air, teman-teman. Oke, sip. Aman. Bentar, kita tunggu dulu nih. Oh, itu pemadam. Pak, sini, Pak. Oh, itu tuh pemadam. Pak, sini, Pak. Bantu, Pak. Oke, teman-teman ya, kita sudah dapat bantuan. Oke, itu yang madamin banyak sekali. Oke, ini yang api yang besar-besar ini kita padamin pakai truk ya, teman-teman ya. Kalau nanti ada apa itu? Waduh. Ada penjahat. Waduh, ada penjahat, teman-teman. Itu sedang diurusin sama polisi. Waduh, gawat. Oh, ini. Aku ditembak. Oke. Waduh, kita sedang ini ya, teman-teman ya. Kita sedang menjinakkan api. Itu malah ada penjahat tembak-tembakan di sana, teman-teman. Kita fokus dulu ke apinya. Oke, perang. Polisinya perang. Kita semprot dulu yang ini. Udah, Pak. Oke. Bentar. Kita minta bantuan polisi, teman-teman. Biar diamanin polisi. Kita minta bantuan polisi Brimob. Tolong anggota Brimob, tolong dibantu, Pak. Oke. Coba masuk dulu. Oh, ini apinya masih ada nih, apinya. Oke. Oke, apinya kita padamin, teman-teman. Sip. Oke, terus. Oke. Udah. Udah padam. Bentar, coba masuk dulu. Coba masuk. Oke, aman. Bisa masuk sini nggak? Oh, nggak bisa, teman-teman. Udah aman ya. Oh, ini ada korban jiwa nih, teman. Ada korban jiwa ini ya. Kita minta bantuan ambulan ya. Oke, tolong ambulan, tolong dibantu melakukan backup. Oke, kita sudah minta ambulan, teman. Oh, ini Pak Brimob nih. Udah, Pak. Oh, udah. Udah diamanin sama Pak Brimob, teman, pelakunya. Bentar. Ini masih ngebul ya atasnya nih. Atasnya masih ngebul, teman. Tapi apinya udah nggak ada sih. Udah kita cek, teman-teman ya.
Ntar kayaknya di atas nih. Ntar kayaknya di atas masih ya teman ya. Kita coba semprot pakai ini. Coba kita semprot. Coba kita semprot teman. Karena itu masih ngebul ya. Oke oke. Bisa nggak tuh? Oke. Ntar ini sisa apinya di mana teman ya? Harusnya sih udah nggak ada apinya teman. Oke udah ya, kayaknya udah ya. Oke teman, kayaknya udah ya teman ya. Kayaknya udah. Tapi itu masih ada, itu masih ada asapnya hitam teman di atas. Coba kita semprot dulu, apakah bisa? Oke udah ya. Oh ini udah padam teman ya, kayak gitu sip. Oke ini waduh kok jadi macet kayak gini teman ya. Oke kita tinggal aja ya. Ntar kita coba balik ke markas kali ya. Markas pemadam kebakaran terdekat sini mana ya? Kesini ya teman. Kita coba ke markas teman. Sambil kita ke markas ya, kita sambil tunggu juga kalau ada laporan, nanti kita langsung saja berangkat ya teman. Seperti itu. Eh bentar nih, kita mau balik lagi ke markas, ternyata ada laporan lagi teman ya. Wah ada apa nih? Oh ada rumput yang kebakar teman ya. Seperti itu. Oke kita akan segera menuju ke lokasi teman. Ada yang kebakar lagi. Oke kita tampil aja. Gak masalah teman ya. Belok kanan. Waduh Pak minggir pak. Minggir, tolong beri jalan pemadam kebakaran, tolong. Oke, tempatnya di mana nih? Oh, tempatnya dekat, teman. Tempatnya dekat ya. Dekatnya jalan tol ini, teman. Oke, kita harus cepat. Semoga kita masih sempat ya, teman. Belok ke kanan. Oke, habis itu ya. Oh iya itu. Kayaknya di dekatnya jalan tol ya, pinggir jalan, teman. Tempatnya di sini. Lurus. Minggir, Pak. Minggir. Tolong beri jalan, tolong minggir. Oh di sana tuh tempatnya. Oh itu tuh. Oke teman ya, itu asapnya udah kelihatan dari jarak yang cukup jauh teman. Oke, kita harus cepat, harus cepat. Oh ini mana nih yang kebakaran nih? Oh itu yang kebakaran teman. Oh ini yang kebakaran nih. Waduh, apinya besar. Waduh, apinya besar teman ya, apinya besar. Wah gawat ini, kita harus minta bantuan. Bentar, kita minta bantuan pemadam kebakaran. Oke, tolong pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sama satu lagi kita minta first responder fire. Oke, tolong fire truck, tolong dibantu. Waduh, apinya besar sekali teman. Oke, kita semprot dulu, Pak, sini pak. Apinya besar pak. Tolong pak. Oke. Pak semprot. Oke. Itu tuh pak, semprot pak. Mantap. Apinya besar sekali teman. Karena ini di rumput ya. Oke, semoga nggak menjalar kemana-mana teman ya. Karena apinya besar sekali dan ini merambatnya sangat cepat teman. Pak, padamin pak. Oke, tuh tim pemadam sudah datang. Tim pemadam, mantap. Oke. Nanti kalau apinya udah kecil kita akan turun teman ya. Waduh, makin besar apinya. Apinya makin besar. Oke. Padamin semua pak. Ini masih sedikit nih. Yang tengah makin besar, yang tengah makin besar apinya teman. Oke pak, padamin pak. Apakah kita kekurangan unit teman ya? Waduh, kita kekurangan unit teman. Kita minta bantuan lagi. Pemadam kebakaran tolong bantu. Oke, apinya semakin besar, menjalarnya sangat cepat sekali teman. Kita tunggu dulu itu pemadam pak. Bantu pak. Loh, apinya makin kesana teman. Pak bantu pak. Bentar, itu satu pemadam. Waduh. Di sini nyala lagi apinya. Apinya nyala lagi teman. Waduh, gawat sekali. Waduh, itu malah keluar dari mobil teman ya, anggotaku. Padamin pak. Oke. Sip. Tinggal dikit. Pak sini pak. Loh, ini nyala lagi. Waduh. Ternyata apinya sulit sekali dipadamin teman. Pada nyala lagi. Waduh, gawat. Kita minta lagi bantuan. Wah ini berbahaya sekali teman ya. Pemadam kebakaran, tolong tambahan unit pemadam kebakaran satu lagi. Oke. Ini masih dikit apinya. Padam. Oh sisa ini nih.
Pak, bantu pak, bantu pak. Pak, bantu pak. Bantu pak. Oke, bantu pak. Ini nih. Oke, sip. Harusnya udah selesai ya di sini, teman. Oke, kurang dikit ya. Oh, ini masih besar, ini masih besar. Oke. Pak, sini pak, yang disuruh pak. Oke, oke. Wah, itu nyiramnya bisa jauh sekali, teman, ya, jaraknya. Oke, udah, kita turun. Turun, Pak. Wow, ini pemadam kebakarannya nih memadamkan api sekaligus mandi, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, yang waduh. Eh, Pak, jangan disiram, Pak. Itu anggota kita sendiri malah disiram, teman-teman. Udah. Udah, Pak. Oke, udah ya, udah. Ini udah masih ada kah? Udah. Oke, teman-teman ya, udah semua ya, udah ya. Oke, udah semua ya. Udah, sip. Eh, anggota kok malah berdiri di sana itu, kenapa itu? Anggota kok malah berdiri di sana itu, teman-teman. Hei, ayo naik, Pak. Waduh, anggota kok nggak mau naik lagi, teman-teman ya. Kebiasaan ini anggota. Anggota naik, Pak. Anggota nggak mau naik. Waduh, kebiasaan ini, teman-teman. Anggota nggak mau naik, kita tinggal aja lah ya. Kita balik lagi ke markas, teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi ke markas. Markasnya jauh sekali, teman-teman. Kita harus muter ini ya. Oke, ini tadi ya, anggota pemadam kebakaran. Thank you, Pak. Thank you. 3 unit tadi ya. Yang 2 masih di sana, teman-teman ya. Ini tadi unit ke 2 unit yang tadi kita panggil, teman-teman ya. A few moments later. Oke, teman-teman ya, kita sudah balik lagi ke markas pemadam kebakaran ya. Kita parkir dulu mobilnya ke sini, teman-teman. Bentar, maju dulu. Mundur. Oh, bisa tak kira nabrak, dan ternyata benderanya bisa nembus, teman-teman ya. Nah, itu tuh. Oke, kita turun di sini. Oke, teman-teman ya, untuk video hari ini sampai di sini dulu, teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton gameplay saya ya dari awal hingga akhir ya, teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai sejauh ini, teman-teman ya. Oke, sip. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe, teman-teman ya. Oke, see you in the next video.